Petugas Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta merazia mobil mewah yang terparkir di bahu jalan Raja Wali Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lantaran tak ada pemiliknya, petugas langsung menderek paksa mobil tersebut. Di lokasi yang tak jauh, petugas juga menderek mobil lain yang terparkir di bahu jalan. Sementara di depan sebuah bengkel reparasi, petugas juga mendapati sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya. Meski baru parkir sebentar sebelum masuk bengkel, petugas tetap melakukan penderekan. Apalagi kan ada peraturannya, setiap orang terparkir yang di badan jalan dikenakan denda disebuti sebesar 500 ribu. Bila ada larangannya ataupun tidak ada, tetap kita kenakan denda. Pada razia kali ini, petugas juga menderek sebuah truk box yang kedapatan mangkal sembarangan di sisi jalan. Seluruh kendaraan yang dirazia selanjutnya dibawa ke IRT Monas untuk disanksi tilang maksimal Rp500.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.